Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat ya hari ini. Teman-teman, hari ini kita jangan lupa ya, sebagai warga negara Indonesia yang cinta timnas Indonesia, kita nanti malam akan disuguhkan pertandingan pamungkas, pertandingan hidup mati, pertandingan yang menentukan Indonesia lolos atau tidak adalah nanti malam ketemu Jordania. Teman-teman, nanti malam itu Indonesia ada dua senario, teman-teman. Kalau Indonesia draw seri melawan Jordania, Indonesia lolos. Ya. Apalagi Indonesia bisa menang melawan Jordania. Ya. Ini catatan sejarah baru. Jadi saya mengapresiasi peningkatan timnas Indonesia di tangan Sintayong. Sintayong memang diam-diam dia berpikir jangka panjang. Kenapa? Teman-teman bisa bayangkan, hari ini yang main di timnas U23 adalah pemain senior kebanyakan. Ya. Jadi walaupun usianya masih di bawah 23 tahun, tapi lebih dari 50% pemainnya adalah pemain senior yang biasa main di timnas senior. Makanya jangan kaget, Indonesia sekarang mulai kelasnya meningkat, karena memang perjalanannya bukan ujuk-ujuk ya. Jadi perjalanannya sudah diatur oleh Sintayong, dipangkas generasi, yang generasi senior dipangkas supaya yang muncul yang muda-muda. Itu rencana Sintayong sejak dulu sebenarnya. Ingin memangkas, mencari pemain-pemain yang memiliki speed, pemain-pemain yang memiliki endurance, pemain-pemain yang memiliki skill di atas rata-rata. Ya, jadi disuruh main di luar negeri, di Korea, di Jepang, di Eropa, pemain-pemain muda yang saat itu masih di bawah 20 tahun. Nah, akhirnya sekarang Indonesia sudah mulai memetik hasilnya, sudah terlihat ya program transformasi sepak bola Indonesia di bawah Erick Thohir sudah mulai terlihat. Ini baru mulai teman-teman ya, baru mulai. Jangka panjangnya Indonesia bisa main di Piala Dunia. Nah, bicara Piala Dunia, Indonesia ada peluang juga nih teman-teman ya. Di tahun 2026 ini tinggal nanti Indonesia bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Kalau Indonesia bisa menang terhadap Irak dan Filipina ya, Indonesia bisa masuk ke babak selanjutnya yang lebih dekat lagi dengan Piala Dunia 2026. Itu yang senior ya teman-teman, kita doakan saja. Tapi khusus hari ini teman-teman, hari ini ya, siap-siap aja kita nanti malam kita nonton Timnas Indonesia ketemu Jordania ya. Ini sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar sepak bola Indonesia yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Khususnya salam buat supporter-supporter yang ada di Qatar hari ini ya. Informasinya sudah siap-siap. Semua Bapak Erick Thohir pun sudah terbang ke sana, teman-teman. Dan duta besar juga mempersiapkan segala sesuatunya ya. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendukung timnas Indonesia. Itu yang saya suka sekali. Jadi ultras ya. Ultras Indonesia ini memang luar biasa. Nanti teman-teman stadionnya itu kan kapasitasnya cuma 10.000 orang lah ya, nggak besar-besar banget. Dan saya yakin akan dipenuhi oleh supporter-supporter Indonesia. Ini adalah pertandingan untuk yang kesekian kalinya teman-teman. Kata supporter Indonesia memang saya kalau bilang di Qatar aja mayoritas supporter Indonesia yang datang. Kebayang nggak Indonesia seperti itu? Itulah Indonesia. Nggak ada alasan kita tidak bangga menjadi warga negara Indonesia. Kita bangga ya dengan segala tetek bengeknya ya. Indonesia adalah bangga. Apalagi timnas Indonesia sudah menuju arah yang benar. Transformasi sepak bola Indonesia di tangan Erick Thohir jangka panjangnya sudah benar teman-teman ya. Track-track-nya sudah benar. Tinggal konsistensi terus dipupuk kualitas-kualitas grade-nya ditingkatkan. Jadi grade-nya hari ini Indonesia sudah 7 teman-teman. Dulu 5 ya, dulu stuck di tempat aja, di ASEAN aja kita. Di Asia Tenggara nggak bisa bicara banyak, tapi sekarang sudah mulai naik ke level Asia. Nah itu grade-nya sudah naik ke 7 kalau dihitung dengan skala ya, 7, nah jadi memang sudah mulai terlihat sekarang. Tinggal harus
support-support dari bawah itu harus kencang nih teman-teman ya, U17, U20 itu harus benar-benar dipersiapkan bibit-bibit unggulnya supaya nanti tidak terputus generasi yang sekarang. Tapi generasi yang sekarang teman-teman ini masih panjang ya, karena sekarang usianya masih di bawah 23 tahun. Ini yang sangat menjanjikan. Nah, pelatihnya jangan ganti-ganti, kalau bisa memang Shin Tae-yong tetap melatih tim Indonesia supaya tidak berubah-ubah strateginya. Dengan bukti Shin Tae-yong sudah banyak memecahkan rekor untuk timnas Indonesia, teman-teman. Ya. Itu aja teman-teman yang saya sampaikan melalui berita pendek ini. Ya, ayo kita tonton bareng-bareng nanti nobar kayak apa ya. Timnas Indonesia melawan Jordania, ini adalah pertandingan pamungkas Indonesia lolos atau tidak. Kita doakan minimal seri lah Indonesia lolos ya. Syukur-syukur menang. Pantau terus, tetap semangat, sampai jumpa.